Shalom saudara, kita akan melanjutkan membahas silsilah Set yang dicatat di Kejadian 5. Saudara, Set dan keturunan-keturunannya ini adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang beriman yang mewarisi iman dari Adam. Dan mereka menjaga iman mereka sungguh-sungguh. Nah, jadi firman yang Adam terima dari Tuhan secara langsung di Taman Eden, lalu pengalaman Adam yang pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, lalu kejatuhan Adam dalam dosa, dan perjanjian Tuhan kepada Adam, yang mana Tuhan berjanji akan menyelesaikan masalah dosa dan maut ini, diteruskan kepada Set dan keturunan-keturunannya. Nah, maka sehingga Set dan keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, kehidupan mereka adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Menerima firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa melalui orang-orang ini. Tuhan berkarya dan memakai Set dan keturunan-keturunannya sebagai tokoh utama dalam pekerjaan sejarah penebusan Tuhan yang terus berlaku bahkan sampai kepada kita di akhir zaman ini. Nah, Tuhan ingin iman mereka harus diwariskan kepada kita. Ya, karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mendengar firman. Nah, saudara, kita tidak boleh lupa silsilah yang dicatat di Alkitab seperti silsilah Adam di Kejadian pasal 5 ini adalah firman Tuhan. Nah, jadi waktu kita sungguh-sungguh menerima firman di Kejadian 5 ini, Tuhan memberikan kita iman, sehingga iman kita bertumbuh. Nah, mungkin kita bertanya, emangnya ada firman apa di dalam silsilah Adam ini? Ini kan cuma catatan nama-nama dan umur saja. Nah, di balik nama dan tahun-tahun ini, terkandung firman yang luar biasa untuk kita. Tuhan ingin kita menggali silsilah Adam ini, sehingga kita menemukan iman yang hidup melalui masing-masing keturunan-keturunan Adam ini, saudara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video minggu kemarin. Kita akan bahas tentang Enos, yaitu keturunan ketiga Adam. Nah, melalui Enos ini, Tuhan mewahyukan nasib manusia, nasib saudara dan saya. Dan Tuhan memberitahukan bagaimana agar kita semua dapat mengatasi nasib kita semua, sehingga kita semua diberkati. Yang pertama kita akan lihat arti nama Enos. Nah, arti nama Enos ini adalah gambaran kehidupan manusia, kehidupan kita. Nah, Enos dalam bahasa asli Ibrani artinya manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa terhindar dari maut. Nama Enos ini akar katanya adalah Anas, yang artinya mudah pecah, lemah, sangat sakit, tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi arti nama Enos ini sungguh mengagetkan sekali kan saudara? Yaitu manusia yang lemah, mudah pecah, hancur, tidak terhindar dari maut, sangat sakit, bahkan tidak bisa disembuhkan. Nah, arti nama Enos ini mengingatkan kita bahwa kita manusia adalah sosok yang tidak berdaya secara total, baik jasmani maupun rohani. Dan ini memberitahukan nasib kehidupan manusia pada akhirnya tidak tersembuhkan dan tidak bisa menghindar maut. Nah, mari kita baca Yeremia 15 ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Nah, maka saudara, walaupun orang yang punya kuasa, punya kekayaan yang berlimpah sekalipun, pada akhirnya kuasa dan kekayaannya akan hilang. Walaupun orang yang sehat sekalipun, pada akhirnya tetap akan sakit dan mati. Walaupun orang kuat sekalipun, pada akhirnya kekuatannya hilang dan menjadi lemah. Maka inilah nasib semua orang pada akhirnya. Nah, kita semua pasti akan berakhir seperti ini, dan ini mungkin tidak lama lagi kan saudara. Nah, jadi walaupun keinginan kita sangat besar, semangat kita, ambisi kita kuat sekalipun, manusia tidak bisa luput dari nasib manusia yang seperti arti dari nama Enos ini. Nah, Set ayahnya menamakan anaknya Enos seperti ini. Kenapa, saudara? Karena Set mengerti, dia sadar betul bahwa karena dosalah dirinya dan semua umat manusia
menjadi sosok yang tragis seperti ini. Nah, lebih lagi, dia sadar bahwa manusia sama sekali tidak berdaya, tidak bisa menang atas godaan dosa dengan kekuatan sendiri, karena kuasa dosa dan kejahatan menyerang dengan hebat. Set yang mengerti ini dan mengalami ini, yaitu nasib manusia yang begitu tragis, maka dia memberi nama anak laki-lakinya Enos sebagai pengakuan dari imannya. Nah, maka kepada nasib manusia yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, saya percaya melalui pesan firman tentang Enos ini, Tuhan memberikan kita jalan keluar sehingga kita semua dapat mengatasi nasib malang manusia. Nah, maka poin kedua kita akan lihat respon umat Tuhan di zaman Enos yang mengerti, yang sadar akan nasib malang manusia yang disebabkan karena dosa. Nah, apa respon mereka? Di saat umat Tuhan di zaman itu sadar bahwa kondisi mereka tidak tersembuhkan, mereka berdosa, jahat, kesakitan karena penyakit, tidak bisa menang atas godaan dosa. Nah, apa respon mereka, saudara? Mari kita baca di Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang atau orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, ayat ini sangat penting sekali. Ya, ini memiliki makna yang dalam dan luas. Ini adalah petunjuk untuk kita hari ini. Ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan dengan mutlak dalam kehidupan iman ini. Nah, makna yang pertama, saudara, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, mereka sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, berteriak dengan keras kepada Tuhan, agar Tuhan segera menyelamatkan mereka dari situasi mereka yang tragis. Nah, lalu respon umat Tuhan di zaman Enos yang kedua, saudara, adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan ini dimulai. Nah, kita tahu dari mana, saudara? Dikatakan orang-orang di zaman Enos mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang telah dimulai. Ya, hubungan pribadi. Kenapa, saudara? Karena memanggil seseorang dengan nama daripada memanggil dengan jabatan, ini menunjukkan bahwa hubungan di antara kedua orang itu sangat akrab dan dekat, kan, saudara? Nah, Alkitab mengajarkan kita, kita harus memanggil nama Tuhan, karena ini sangat penting, karena ini berhubungan langsung dengan keselamatan kita. Maka dikatakan di Kisah 2 ayat 21 maupun Roma 10 ayat 13 dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, mungkin sebelumnya kita berpikir berseru kepada nama Tuhan itu ya berteriak Yesus, Yesus, seperti itu. Ya, seperti itu saja. Nah, tapi lebih dari sekedar itu, berseru kepada nama Tuhan artinya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Ya, mengenal Tuhan adalah hidup kekal. Nah, kata mengenal di sini adalah ginosko bahasa Yunaninya, yang artinya hubungan suami istri. Nah, kehidupan orang percaya yang sejati adalah kehidupan suami istri yang terus-menerus hidup bersama-sama dan terus-menerus terikat. Ya, ini bukan nanti di masa depan. Tapi Alkitab berkata hubungan antara Tuhan dengan kita umatnya adalah hubungan suami istri yang telah menikah, sudah menikah. Ya, dikatakan di Yeremia 3 ayat 14, aku telah menjadi tuan atas kamu. Nah, kalau terjemahan versi NKJV-nya, saudara, aku sudah menikah denganmu. Nah, maka seperti apakah kehidupan hubungan suami istri dengan Tuhan? Ya, Tuhan kita adalah suami kita yang mengasihi kita. Tuhan kita mengasihi kita, yaitu istri rohani, kan? Seperti mengasihi dirinya sendiri, sampai menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, lalu kita sebagai istrinya Tuhan, kita disuruh tunduk kepada suami, yaitu Kristus. Tuhan ingin kita sebagai istri rohani ini menjadi kudus, tidak bercela, tanpa cacat. Nah, tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita berpaling kepada dunia atau hal-hal duniawi, di mata Tuhan kita sedang berjinah secara rohani. Nah, maka Yakobus 4 ayat 4 dalam terjemahan yang lebih tepat ini seperti ini.
Hai kalian pejina-pejina, tidakkah kamu tahu bahwa hubungan atau persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, jadi khususnya menjelang akhir zaman ini, kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita semua diakui Tuhan sebagai istri-istri yang sejati, yang tunduk dan taat sampai akhir. Amin. Nah, lalu yang ketiga, saudara, respon umat Tuhan di zaman Enos adalah mereka menyatakan, ya, mereka memberitakan nama Tuhan kepada banyak orang. Ya, bukan hanya kepada sekelompok kecil orang saja, tapi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, kita tahu ini dari Kejadian 4 ayat 26 yang berkata, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kata memanggil di sini, bahasa Ibrani-nya adalah kara, yang salah satu artinya adalah menyatakan. Nah, jadi arti yang pertama dari orang-orang mulai memanggil nama Tuhan, artinya nama Tuhan telah dinyatakan, telah diberitakan. Kepada siapa, saudara? Kepada banyak orang. Nah, lalu yang keempat, respon umat Tuhan di zaman Enos adalah mereka memulai ibadah formal kepada Tuhan. Kalimat mulai memanggil nama Tuhan di Kejadian 4 ayat 26 ini memiliki makna bahwa ibadah telah dimulai. Ya, bukan artinya ibadah baru dimulai saat itu, saudara, karena Alkitab mencatat, ya, sebelumnya pun Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, ini sama dengan ibadah, kan, saudara. Tapi di zaman Set dan di zaman Enos ini, lebih banyak lagi orang-orang yang mulai beribadah dengan teratur, dengan iman, dengan kekudusan. Nah, jadi di zaman itu, sikap dasar kehidupan iman, yaitu beribadah yang benar, ini dibangun. Nah, apakah ibadah yang benar di mata Tuhan? Ibadah yang membuang kehendak sendiri dan menerima 100% pemerintahan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Ya, mari kita baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu Yesus berkata juga di Yohanes 4 ayat 24 bahwa kita harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana beribadah di dalam roh dan kebenaran ini, saudara? Yesus menjelaskan bahwa roh itu adalah firman Yesus. Dan Yesus juga menjelaskan kebenaran adalah firman Bapa. Nah, jadi artinya kita harus beribadah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan apa adanya. Bukan beribadah sesuai dengan cara atau keinginan manusia. Nah, fokus utama ibadah ini ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, walaupun banyak orang yang mengakui bahwa ibadah tersebut sukses, tapi jika itu tidak sesuai dengan Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab, maka itu bukanlah ibadah di dalam roh dan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus maksud. Maka kesimpulannya, saudara, Enos yang artinya manusia lemah, ini adalah contoh bagi kita. Ini adalah model bagi kita. Ini adalah kita semua yang lemah, yang dapat dengan mudah jatuh dalam dosa setiap hari maupun setiap saat. Nah, kita tidak berdaya di hadapan dosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Maka kita harus betul-betul menyadari ini seperti umat Tuhan di zaman Enos yang menyadari ini. Nah, maka hasilnya mereka mencurahkan seluruh hati jiwa mereka untuk beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Memohon, berteriak, berseru kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan, terus-menerus kita lakukan, ya, karena tidak ada cara lain selain kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, yang bahaya adalah jika kita tidak menyadari bahwa kita adalah sosok yang lemah. Ya, kita berkata, iman aku baik-baik kok, aku kuat, aku kudus kok, aku sudah benar. Jika kita merasa diri kita benar seperti ini, saudara, maka kita tidak akan berseru kepada Tuhan dengan kuat. Ya, karena kita tidak merasa perlu untuk minta tolong kepada Tuhan. Dan jika seperti ini, kita pun tidak merasa butuh-butuh amat untuk mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ya, karena sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang menganggap dirinya benar, maka ini adalah orang yang meninggikan diri dan Tuhan akan merendahkannya. Nah, jadi kita betul-betul tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong. Karena Alkitab memperingatkan kita
bahwa kesombongan baik rohani dan jasmani ini menyebabkan kehancuran. Rasul Paulus sadar bahwa dirinya seperti arti nama dari Enos ini, saudara. Makanya dia berseru, aku manusia celaka. Rasul Paulus sadar dirinya adalah sosok yang lemah yang tidak dapat mengalahkan maut dengan kekuatan sendiri. Maka dia mengerti bahwa hanya waktu kita memanggil nama Tuhan di dalam kelemahan kita, barulah kuasa Kristus turun memenuhi kita. Nah, sehingga Tuhan memberikan kemerdekaan dari dosa, dari maut, dan kasih karunia Tuhan yang besar dicurahkan. Kuasa Tuhan yang sempurna dicurahkan. Maka melalui pelajaran firman hari ini, mari kita semua yang menyadari bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa dan maut, kita dapat sungguh-sungguh mencurahkan hati dan jiwa kita mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan menerima pemerintahan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar memenuhi kita, memperlengkapi kita, menguduskan kita, sehingga Tuhan menguduskan kita seluruhnya dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali. Amin. Nah, maka pada akhirnya, mari kita semua menjadi seperti umat Tuhan di zaman Enos yang hanya menantikan, hanya berharap sungguh-sungguh pada keturunan perempuan, janji yang diberikan, yaitu Mesias, Yesus Kristus yang dijanjikan. Nah, biarlah ini menjadi satu-satunya harapan kita semua. Ya, harapan kita hanya Yesus. Nah, sehingga nasib kita yang tragis akibat kutukan karena dosa ini, Tuhan Yesus selesaikan. Ya, karena Yesus adalah sosok yang memikul dan menggantikan segala kutuk kita. Mari kita baca ayat terakhir di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dikatakan, Yesus menerima kutuk menggantikan kita. Nah, jadi kita yang percaya pada Yesus, bersandar pada Yesus, benar-benar tidak ada kutuk, saudara. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.